Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau coba mengeprint ya BPJS. Jadi kita masuk dulu, buat yang belum punya bisa masuk ke Play Store. Kita ketik mobile JKN. Kalau bisa sudah punya akun BPJS-nya bisa langsung login ya guys ya. Ini kita sudah punya. Jadi kita login dulu ke mobile JKN-nya. Selanjutnya kita klik yang paling bawah itu ya, kiri, perubahan data peserta. Nanti dia akan muncul seperti ini guys. Nah, itu kartunya. Tinggal kita download aja itu. Downloadnya kita pilih dulu ya, menggunakan akun yang sudah kita daftarkan. Kemudian kita ini guys, kita masukkan email kita ya. Nah, setelah itu nanti akan dikirimkan lewat email. Jadi gampang saja, buat yang sudah punya masuk ke akun JKN-nya, kemudian klik data perubahan, lalu kita masukkan emailnya ya. Jadi kalau sudah kita print, nah nanti bentuknya seperti ini guys. Ini bisa kita setting sesuai ukuran yang kita mau. Semoga bermanfaat.